بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله لنجد كان قد جاء كتاب آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة قرية العلامة أبو البركات بدر الدين محمد الغزي رحمه الله كتاب di pertemuan sebelumnya membahas tentang adab di dalam suhbat auliaillah adab di dalam bergaul berinteraksi dengan para wali Allah subhanahu wa taala dan ini masih termasuk dari rangkaian perkataan yang dinukilkan dari Abu Abdurrahman Muhammad bin al-Husain as-Sulami, Al rahimahullah. Beliau menyebutkan adab-adab terhadap beberapa pihak di dalam berinteraksi dengan beberapa pihak. Beliau sebutkan yang pertama adalah sahabatullah, adab di dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana ada baik kepada Allah. Yang kedua beliau terangkan bagaimanakah adab yang baik ma'an nabi bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menerangkan adab ma'a ashabihi wa ahli baiti bersama para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya. Berikutnya lagi adab ma'a awliya'illah terhadap para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya akan kita pelajari masih penukilan dari beliau Abu Abdurrahman as-sulami rahimahullah. Adab ma'a sultan bersama as-sultan. Beliau rahimahullah mengatakan wa ma'a sultan Bita'ati fi sunnah Dan Adab yang baik Terhadap sultan Ya'ani penguasa Adalah dengan Menaatinya Di dalam Selain kemaksiatan kepada Allah Idh sunnah Sebab Menjelisihi perintah yang maksiat adalah sunnah. Sunnah yakni disyariatkan. Nah sebelum itu, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang beberapa adab terhadap sultan atau penguasa dan pemerintah, ada beberapa kaidah ahli sunnah wal jamaah. Beberapa prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam bab ini bab seputar al-imamah keimaman dan sebelum itu pula perlu kita fahami bahwa al-sunnah wal-jamaah dan as-salafus salih generasi terdahulu umat ini yang salih mereka sangat memberikan perhatian yang besar dalam bab ini hubungan yang baik antara ar dengan ar -ra antara rakyat dengan penguasanya di antara contoh perkataan para salaf salih semenjak dahulu kala yang menunjukkan besarnya perhatian mereka di dalam bab ini hubungan antara rakyat dengan penguasanya adalah perkataan Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah di dalam sunannya. Umar bin Khattab mengatakan Innahu la islama illa bi jama'ah la jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah la Islam. Sesungguhnya tidak ada Islam. Tidak ada agama Islam yang tegak dengan baik sebagaimana mestinya illa bi jamaah. Kecuali dengan jamaah. Persatuan. Bersatu. Wala jamaata illa bi imarah. Dan tidak ada persatuan kecuali bi imarah dengan adanya kepemimpinan. Tanpa ada yang memimpin, maka tidak mungkin terwujud al-jamaah wal ah, persatuan. Pasti akan kacau. Masing-masing akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Maka harus disatukan, yang menyatukannya adalah al-amir, pemimpin. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan wala illa ah. Dan tidak ada imarah kepemimpinan tidak ada kepemimpinan kecuali bitaah dengan adanya ketaatan Pemimpin yang tidak ditaati maka percuma Kepemimpinan itu tidak terwujud. Ini hal yang sangat penting, menunjukkan besarnya keterkaitan antara Allah, ketaatan rakyat, kepada pemimpin mereka dengan tegaknya agama Islam. Agama Islam tidak akan tegak tidak akan terjalankan dengan baik kecuali dengan sebab ketaatan rakyat kepada pemimpin ya, sehingga saling memiliki korelasi Umar bin Khattab sekali lagi mengatakan la islam illa bi ah. wala jamaah illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah tidak ada Islam yang tegak dengan baik sebagaimana mestinya kecuali dengan adanya persatuan berjamaah sebab sekian banyak syariat di dalam agama Islam yang disyariatkan secara berjamaah membutuhkan gotong royong, ta'awun bersama-sama berjamaah. Jika kita hidup sendiri maka sekian banyak ibadah ya, ya banyak sekian banyak ibadah tidak bisa kita kerjakan sebagaimana mestinya. Harus bantu-membantu bahkan banyak ibadah yang memang dilaksanakannya itu secara berjamaah, bersama-sama. La islam illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Persatuan berjamaah wala jamaah dan tidak ada jamaah serta tidak ada persatuan kecuali pasti ada yang memimpin wala jamaah illa bi imarah kecuali dengan adanya imarah kepemimpinan ada yang memimpin tanpa kehadiran seorang pemimpin maka masing-masing akan berbuat seenaknya sesuai dengan pendapatnya pandangannya dan tidak terwujud al jamaah persatuan maka penentunya adalah Amir pemimpin yang lain harus taat oleh karena itu beliau mengatakan wala imarah tidak ada kepemimpinan ya kecuali Biltoah jika diiringi dengan ketaatan percuma ada pemimpin dijadikan pemimpin penguasa pemerintah tetapi tidak ditaati Ya. Maka percuma kepemimpinan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga keterkaitannya sangat erat antara ta'atul ah, ta ra'iyah li ra'iha ketaatan rakyat kepada pemimpin mereka dengan tegaknya agama Islam yang baik yang kuat. Demikian pula. Di antara contoh perkataan salaf di dalam bab ini di dalam bab ini hubungan yang baik pentingnya hubungan yang baik antara rakyat dengan pemimpin adalah perkataan Al Hasan Al Basri rahimahullah Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan wallahi la yastaqimud illa bihim wa wa zalamu wallahi, wallahi demi allah agama ini tidak akan istiqamah tidak akan berjalan dengan baik agama ini agama islam di tengah-tengah masyarakat rakyat tidak akan berjalan dengan baik dengan lurus sebagaimana mestinya yastaqim istiqomah illa bihim kecuali dengan sebab mereka yakni al-umara pemerintah penguasa illa bihim agama ini tidak akan berjalan dengan baik kecuali bersama pemerintah dengan sebab mereka al-umara wa in jaru wadzalamu perhatikan baik-baik Al Hasan Al Basri termasuk salaf kita yakni pendahulu kita pendahulu umat ini yang soleh dari kalangan tabi'in Beliau mengatakan wa in jaru wadzalamu walaupun para umarok tersebut jaru lalim tidak adil wadzalamu dan dzalim Walaupun mereka zalim, jahat, tidak adil. Loh, kenapa bisa tidak adil tapi kok menjadi sebab ya, agama Islam ya, istiqamah berjalan dengan baik. Beliau menerangkan berikutnya wallahi lama yuslihu Allahu bihim demi Allah. Benar-benar sungguh kebaikan yang Allah wujudkan dengan sebab mereka umara walaupun zalim aktsaru lebih banyak yakni maslahat yang terwujud dengan sebab mereka itu lebih banyak daripada kerusakan yang mereka timbulkan ya tanpa mengingkari adanya kerusakan mafsada tetapi maslahatnya jauh jauh lebih besar lebih banyak dibandingkan mafsadahnya. Coba bisa dibayangkan seandainya tidak ada pemimpin. Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mengatur. Kehidupan rakyat akan menjadi kacau. Nah, semisal dengan itu dinukilkan juga dari para salaf yang lain seperti Abu Aliyah rahimahullah. Ya sama saja mayusrihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun maslahat yang Allah wujudkan dengan sebab mereka lebih banyak daripada kerusakan yang mereka timbulkan. Kemudian ada beberapa prinsip ahli sunnah wal jamaah yang perlu kita fahami dengan baik berkaitan dengan al-imamah. Al-imamah, keimaman. Beberapa prinsip dan kaidah ini ya, kita ambilkan dari Kitab Muamalatul Hukam, dari Kitab Muamalatul Hukam, karya Sya'abduh Salam bin Barjas Al-Abdul Karim, rahimahullah, di antara prinsip-prinsip yang berkaitan dengan al-Imamah atau keimaman, yang pertama adalah wujubu al-aqdi bayah wujubu lil-imam al-qa'im al muslim kewajiban membayat al-imam al-qa'im imam pemimpin muslim yang ada yani yang ada secara nyata wajibnya membaiat pemimpin yang muslim yang ada sehingga tidak boleh seorang muslim itu tidak membaiat siapapun sebagai pemimpinnya penguasanya Namun perlu kita fahami bahwa al-bay'ah, pembay'atan itu ada dua bentuk. Setidaknya ada dua bentuk bay'at. Bentuk yang pertama adalah membay'at secara langsung. Membay'at secara langsung, secara lisan dan diiringi biasanya dengan berjabat tangan. Nah ini biasanya dilakukan oleh ahlul hali wal aqad. Ya, oleh kalangan elit ya, yang memang ya, berwenang untuk itu. Mengangkat pemimpin. Bentuk yang kedua adalah <tuh> al-bay'atu bil-qalb. Membayat dengan qalbu, dengan hati. Yaitu meyakini bahwa dia adalah pemimpin. Itulah yang bisa dilakukan oleh ya, keumuman rakyat. membayar dengan hati. Yakni meyakini di dalam hati bahwa Fulan adalah pemimpin tertinggi kita di negara ini. Maka seperti yang kita pelajari tadi hukumnya adalah wajib. Maka hukumnya haram ketika seseorang itu meyakini bahwa fulan bukan pemimpin negara ini, haram hukumnya. Atau tidak meyakini siapapun sebagai pemimpinnya di negara ini itu juga haram. Harus membaiat minimalnya dengan qol dengan hati. Ya, sehingga tidak boleh ya, melepaskan bayat tersebut. Tidak boleh melepaskan <kuh> bayat tersebut. Ini juga kelanjutan prinsip ini. Ya, wajib membayat imam dan dilanjutkan. Ya, dilarangnya, diharamkannya membatalkan bayat tersebut. Ini juga perlu difahami. Jangan, oh dulu saya sudah membayat, tapi sekarang berubah. Tidak, tidak boleh membatalkannya. Nak, tidak boleh. Di antara dalilnya adalah perkataan atau sabda Nabi s.a.w Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Muti' Abdullah bin Muti' Abdullah bin Muti' ini yeah, memberontak kepada pemimpin yang bernama Yazid bin Muawiyah Yazid bin Muawiyah Abdullah bin Muti' tidak terima dengan kepemimpinan Yazid bin Muawiyah dan dia memprovokasi penduduk Madinah untuk memberontak. Lalu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendatangi rumahnya atau tempatnya. Abdullah bin Muti' ah, ya, menggelarkan atau memberikan wisadah bantal duduk untuk Abdullah bin Umar tapi beliau menolak dan mengatakan ini lam ati kali ajlis atau itu kali uhadidha kehadisan. Aku datang tidak untuk duduk. Aku datang untuk menyampaikan kepadamu sebuah hadis. Ini menasehati Abdullah bin Muti'. Ah. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man khala ayadan min ta'ah laqiyallaha yawmal qiyamati la Waman mata laisa fi unuqi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa melepaskan tangannya dari ketaatan, ketaatan kepada pemimpin, membatalkan bayat, laki Allah لَح. maka dia akan berjumpa dengan Allah, menjumpai Allah, dalam keadaan tidak memiliki hujjah, argumen, alasan yang bisa diterima, Waman mata dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada bayat di lehernya. Dia tidak membayat siapapun. Mata mita jahiliyah maka dia akan mati. Maka dia mati meninggal dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga menyebutkan hadis Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam tentang dilarangnya ghadr. Ghadr ini yani berkhianat. Semacam berkhianat. Nah, beliau menerapkan hadis ini ya terhadap kasus melepas bayat ya, yeah. melepaskan bayat kepada Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadza ghadratu fulan sesungguhnya seorang pengkhianat akan ditegakkan untuknya liwa bendera panji pada hari kiamat yakni bendera pengkhianatan yuqalu hadha ghadratu fulan dan dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan wa inna min a'zamil ghadri illa an yakuna al billah an yubayya rajulun rajulan dan seterusnya Abdullah bin Umar menerangkan bahwa di antara Bentuk ghadir pengkhianatan yang terbesar adalah seseorang membaiat orang lain sebagai pemimpinnya tapi kemudian yan kuthubayata mengkhianati membatalkan baiatnya. Ini termasuk bentuk ghadir. Kemudian prinsip yang kedua di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab ini adalah wajibnya membaiat dan mentaati seseorang yang mendapatkan kekuasaan dengan kekuatannya dengan kekuatannya. yakni al-ghalabah at Sehingga jika secara nyata, secara de facto seseorang itu menguasai wilayah, menguasai negara dan dia memiliki kekuatan untuk itu, maka wajib untuk dibaiat dan ditaati. Ya. Jadi secara nyata siapa yang menguasai. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan wa usalli ...wara aman ghalab dan aku mengerjakan salat di belakang imam yang ghalab imam yang menguasai menguasai, menundukkan yang lain, ya, menang. Beliau menyebutkan ibadah sholat karena memang di antara prinsip ada sunnah wal jamaah adalah mengerjakan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat, haji dan yang lain itu bersama imam, bersama imam, ya, dipimpin oleh imam atau dipimpin oleh orang yang diizinkan oleh imam oleh penguasa. Wa usalli wara aman gholab. Bisa kita perhatikan ungkapan ghalab. Dan aku mengerjakan sholat di belakang imam yang ghalab. Yang kenyataannya bisa mengalahkan yang lain dan dia memiliki kekuasaan. Kemudian kaidah atau prinsip yang lain yang ketiga Diperbolehkannya ta'addudul a'immah. Berbilangnya imam penguasa. Bolehnya berbilangnya imam penguasa di berbagai penjuru dunia. yakni masing-masing imam memiliki wilayah kekuasaannya. Masing-masing imam memiliki wilayah, atau masing-masing wilayah memiliki imam, pemimpin, penguasa tertinggi. Ini prinsip ini membantah orang-orang ya, Khawarij yang memiliki keyakinan apa wajibnya khilafah transnasional. Semua negara muslim atau negara kaum muslimin ya harus dipimpin oleh satu orang khalifah menguasai semuanya. Khilafah transnasional. Padahal diterangkan oleh para ulama ya, terlebih di zaman seperti sekarang ini kaum muslimin walhamdulillah menyebar di berbagai penjuru dunia banyak sekali jumlah kaum muslimin ya dalam keadaan seperti ini boleh masing-masing wilayah masing-masing bangsa memiliki imamnya sendiri-sendiri jadi tidak dikatakan tidak sah ya raja di sini atau presiden di sini atau amir di negara ini nggak sah kenapa karena khalifah yang sah itu adalah khalifah yang menguasai semuanya. Berarti pemerintahan pemerintahan saat ini ya, itu tidak ada yang sah. Karena mestinya khalifah ya, yang memimpin semua umat Islam di seluruh dunia. Nah, kalau nggak sah berarti apa? Boleh berontak kan jadinya begitu. Tidak sah. Tidak dibenarkan berarti boleh diberontak, boleh dikudeta. Ini kan keyakinan orang-orang Khawarij. Di antara keyakinan orang-orang Khawarij karena meyakini tidak sahnya kepemimpinan, pemimpin tertinggi di suatu wilayah, suatu daerah. Ya. Pemimpin yang sah itu adalah pemimpin yang menguasai seluruhnya. Namun, seperti tadi para ulama telah menerangkan bahwa jika suatu wilayah secara de facto dipimpin oleh seorang imam, ya, maka kepemimpinannya sah, walaupun dia hanya memimpin dan menguasai satu wilayah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab an Najdi at Tamimi rahimahullah. Ya, yang sering dituduh sebagai apa? Tokoh Wahabiyah dan berpemahaman radikalis. Padahal kenyataannya beliau menyatakan tidak harus khilafah transnasional. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, "Al-a'immatu mujmi'un min kulli madhhab على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمامة في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم الأئمة مجمعون para imam dari semua madhab madhab Hanafi Hanafiyah, madhab Maliki Malikiyah, madhab Syafi'i Syafi'iyah, madhab Hanbali Hanabilah semuanya para imam telah bersepakat dari semua madhab bahwa barang siapa menguasai jadi punya kekuatan kemudian dia berhasil dengan kekuatannya itu menguasai memerintah dan mengatur ala baladin suatu daerah atau beberapa daerah beberapa wilayah lahu hukmul imamah fi jami'il asya maka dia mendapatkan hukum imamah hukum kepemimpinan hukum sebagai pemimpin tertinggi fi jami'il asya dalam segala hal dalam segala hal ya dia memiliki hak semua hak sebagai imam. Jadi tidak harus sama imam a'lam, imam tertinggi. Atau imam paling besar yang memimpin semua umat Islam. Tidak harus. Yang jelas, secara kenyataan, realita dia menguasai. Ya, dia menguasai. Memiliki bala tentara. Ya, yang tunduk kepadanya. Ya, bisa memimpin. di dunya. Seandainya tidak demikian, maka dunia ini tidak akan istiqamah, tidak akan berjalan dengan baik, akan kacau. Ya. Rakyatnya wah memandang tidak wajib taat kepada fulan ini. Ya. Kepada fulan ini. Kenapa? Karena fulan ini kekuasaannya hanya daerah ini, hanya pulau ini atau hanya wilayah kepulauan ini ya, harusnya menguasai seluruhnya menguasai semua wilayah umat Islam di seluruh dunia baru itu yang kita taati kalau ini enggak lah nah ini kan bahaya mati dunia seandainya tidak demikian ya sah kepemimpinan setiap pemimpin yang menguasai daerah-daerah tertentu, ya, wilayah-wilayah tertentu. Seandainya tidak demikian, maka dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ini kesepakatan para imam. Ya, seperti kesepakatan para ulama. Tidak harus khilafah transnasional. Apalagi di zaman seperti sekarang ini yang ya, kaum muslimin ya, memiliki wilayah-wilayah yang sangat luas. Dipimpin oleh satu pemimpin tertinggi, satu presiden atau satu raja oh, susah sekali. Sulit, sangat-sangat sulit. Kemudian kaidah atau prinsip yang keempat Imam atau pemimpin yang diperintahkan untuk ditaati adalah al-imamul maujudul ma'lum alladzi sultan wa qudrah adalah pemimpin yang nyata yang nyata yang ada diketahui dikenal dan secara nyata memiliki kekuasaan dan kekuatan ya yeah. Kan pemimpin itu kan satu, pemimpin tertingginya kan hanya satu, ya kita lihat siapa yang paling kuat, yang paling kuat yang mana, ya yeah. si A atau si B, ya yeah. yang secara nyata bisa menguasai, mengatur, memimpin, memerintah bangsa dan negara, siapa Fulan ya sudah, dia pemimpinnya, walaupun mungkin ada gerombolan-gerombolan yang memiliki persenjataan, tetapi... Secara nyata dia tidak bisa mengatur kekuatannya terlalu kecil dan bahkan dia sendiri bersembunyi, walaupun punya persenjataan, maka dia bukan penguasa, bukan imam, bukan sultan. Ya. Jadi secara nyata, secara de facto siapa yang memimpin, Fulan berarti dialah pemimpin tertingginya. Dia punya bala tentara yang tunduk kepadanya, taat kepada perintahnya. Berarti dialah imam yang wajib ditaati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immatil mawjudin al ma'lumin alladzina lahum sultan wa yaqdiruna bi ala siyasatin nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi memerintahkan untuk menaati para imam jadi masing-masing wilayah punya imam untuk menaati imam-imam yang mewujud yang ada, nyata maklum, diketahui, dikenal yang memiliki kekuasaan untuk ya, mengatur, memerintah rakyat. Ya. Bukan menaati pemimpin yang makdum, yang khayalan. Ya, pemimpin khayalan. Ya. Seperti apa misalkan? Seperti keyakinan orang-orang Syi'arofillah. Ya, ya. Pemimpin imam itu ya belum datang. Imam yang sungguhnya itu belum datang. Masih muntadhar, masih dinanti. Masih bersembunyi dalam sirdab, di dalam gua. Belum keluar. Berapa ratus tahun yang lalu masuk ke dalam gua sampai sekarang belum muncul. Sehingga orang-orang selalu mendatangi gua tersebut dan memanggil-manggil. Demikian juga bukan menaati imam yang majul, nggak dikenal. Tidak pula menaati orang yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Yeah. Secara kenyataan tidak bisa mengatur dan memimpin bangsa, tidak punya kekuatan. Maka itu bukan imam yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bayat dan kita taati. Ya, seperti apa? Amir-amir, pemimpin-pemimpin kelompok, jamaah-jamaah. Ya, seperti orang-orang Khawarij. ya Setiap kelompok memiliki amir, pemimpin, dibaiat, ditaati, padahal mana wilayahnya? Enggak ada. Mana wilayah kekuasaannya bisa secara nyata mengatur, memimpin, memerintah? Enggak bisa. Nah, sudah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah R.A. tadi. Yang diperintahkan untuk ditaati adalah pemimpin yang secara nyata punya kekuatan. Punya bala tentara yang patuh kepadanya. Kemudian. Prinsip yang berikutnya. Adalah. Wujud. Tawqiril umara wa ihtiramihim kewajiban memuliakan dan menghormati Umar ya Umar Amir yang dimaksud dengan umarok adalah pemimpin tertinggi dan seluruh wakilnya dan semua yang mewakilnya, mewakilinya mewakilinya pejabat-pejabat yang memimpin di daerah-daerah itu juga termasuk umara Jadi kata Amir umara itu bisa yang dimaukan adalah Imam A'zam, pemimpin tertinggi. Ya. Bisa juga dimaukan dengannya Amir Amir. Ya. Yang membantu Amir tertinggi, pemimpin tertinggi. Ya. Pemimpin daerah. Nah ini wajib memuliakan mereka dan menghormati mereka. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultan dhillullah fil ard." Faman akramahu akramahu Allah wa man ahanahu ahanahu Allah. Sultan penguasa adalah zillullah Naungan Allah di muka bumi, yakni Allah memberikan naungan kepada kita di muka bumi ini melalui siapa, melalui pemimpin kita, penguasa kita, dialah yang menaungi kita di muka bumi ini, dan dialah yang disebut sebagai zillullah. naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala" fil ard, di muka bumi yang semestinya kita syukuri sekian banyak maslahat ya bangsa rakyat ya terwujud dengan sebab pemimpin dengan sebab sultan penguasa pemerintah ya walaupun ya mungkin banyak kekurangan kesalahan itu wajar manusia tapi nanti ada prinsip yang lain bagaimana kita menyikapi kesalahan penguasa, pemerintah. Ada prinsipnya tersendiri. Tetapi secara umum, maslahat yang terwujud dengan sebab mereka itu jauh lebih besar. Oleh karena itu, diperintahkan untuk memuliakan mereka. Nabi SAW mengatakan seperti tadi, As-Sultan dhillullahi fil ar Sultan adalah naungan Allah di muka bumi. Faman akramahu akramahullah. Maka barang siapa yang memuliakannya Memuliakan, menghormati Menghargai Maka Allah akan memuliakannya Barang siapa yang memuliakan Sultan Maka akan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya dimuliakan Dan barang siapa yang merendahkannya Menghinanya Allah akan merendahkannya menghinakannya. Ya, bisa kita perhatikan. Ya. Di sana ada istilah apa? Kaidah usul fiqih. Ini bagi yang sudah pernah mempelajarinya. Usul fiqih ini ya, ilmu tentang kaidah-kaidah untuk memahami makna dalil, untuk menyimpulkan faedah, makna dan hukum dari sebuah dalil di dalam kaidah usul fiqih disebutkan bahwa fi'il atau kata kerja ini waman ahanahu dan barang siapa yang menghinakan merendahkan kata para ulama usul fiqih kata kerja itu seperti isim nakirah bagi yang sudah pernah belajar seperti isim nakirah Fi'il itu seperti isim nakiroh. Dan isim nakiroh seperti di sini dalam konteks atau dalam kalimat syarat man ini kan syarat barang siapa ya ini kan termasuk syarat nah isim nakirah dalam kalimat syarat itu memberikan makna yang umum yakni menyeluruh semuanya semua yang tercakup di dalam Kata ini penerapannya bagaimana? Penerapannya dalam hadits ini penerapannya adalah waman aha nahu dan barang siapa yang menghinakannya merendahkannya menghinakan di sini merendahkan sultan di sini mencakup segala bentuk perendahan dan penghinaan merendahkan dengan lisan ucapan dengan semua bentuk ucapan kalimat baik itu sorih tegas jelas gamblang lugas merendahkan atau mungkin mengandung unsur atau kesan merendahkan intinya itu merendahkan sebab seperti itu cara memahaminya ya seperti antara kalau para ulama masuk dalam kaidah usul fikih Waman nahu dan barang siapa yang merendahkannya, yakni dengan bentuk apapun. Dengan ucapan atau perbuatan. Perbuatan apapun. Besar atau kecil atau bagaimana. Demikian juga ucapan. Ya. Mengkritisi, mengkritik, mengejek kebijakan penguasa. Kebijakan pemerintah. Mengkritiknya, itu kan ada unsur ihana. Ada unsur merendahkan, menghina. Jika ingin menyampaikan nasihat, ya. Maka tempatnya bukan ya, Apa? Di antara atau di hadapan individu masyarakat yang lain. Jika ingin menyampaikan nasihat bisa disampaikan ya, langsung kepada ya, orangnya. Secara lisan atau dengan tulisan atau yang lain, atau minimalnya doakan. Adapun di antara sesama individu masyarakat, maka itu bukan pada tempatnya, dan itu dilarang oleh para ulama di wal Jemaah. Ya, apalagi sama-sama tidak tahu masalah memimpin, ya, mengatur bangsa dan negara, wah itu ya bukan kompetensi masyarakat awam ya masyarakat awam memang pintar berkomentar bisa komentar bisa mengkritik bisa tapi bukan berarti mereka lebih mampu sebenarnya untuk ya mengurus negara sehingga bukan pada tempatnya tapi bisa kok masya allah bagus kalau mengkritik ya itu beda mengkritik sendiri dan kompetensi kemampuan untuk mengurus mengatur itu sendiri. Ya. Sekian banyak orang nggak banyak bicara tapi dia punya kemampuan lebih dibandingkan dengan orang yang banyak bicara. Nggak mesti. Ya. Sehingga tidak boleh ada sunnah wal jamaah ya, menghina merendahkan pemerintah penguasa dengan segala bentuknya. Waman Allah. Dalil yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Dia mengatakan nahana kubarauna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para pembesar kami para pembesar tokoh besar kami dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami. Kalau mereka para sahabat pembesar para sahabat mengatakan, la tasubbu umara'akum, la tasubbu umara'akum, janganlah kalian mencela umara' kalian, pemerintah kalian. Pemimpin-pemimpin kalian, Ya. Nah terus bagaimana ini kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ada kemaksiatan atau yang lain? Nah ini babnya lain. Itu babnya nasihat, nasihat. Ya. Dan nasihat itu bukan sab celaan. Dan nasihat juga ada rambu-rambunya. Saya sedang menasehati ini. Di mana nasihatinya? Nasihatinya ya ini sambil ya duduk-duduk sama teman itu bukan nasihat. Nasihatinya di mana? Oh, itu di medsos. Oh di mimbar. Nyampaikan di mimbar khutbah dan seterusnya, bukan pada tempatnya. Seperti yang kita tahu, nasihat itu kemasannya bagaimana? Siron, ya kan? Siron, sembunyi-sembunyi, ya, bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan, maka itu lebih dinamakan takir. Takir itu berarti cercaan, mencela. Antum pengen menasihati teman antum, tapi di depan teman-temannya, gimana kira-kira? Ya nggak tepat. Ya, ya akhi antum begini, begini, begini. Tapi depan orang banyak. Itu namanya bukan nasihat, tapi ta'yir. Al-Imam Syafi'i rahimahullah saja memiliki bait syair. Di dalam bab nasihat. Yang intinya adalah memberikan pesan kepada orang lain. Kalau ingin menasihati saya, maka jangan terang-terangan. Jangan mencela saya kalau saya tidak menerima nasihat yang disampaikan secara belak-belakan terang-terangan di hadapan orang banyak. Nasihatilah saya secara sembunyi-sembunyi. Intinya, jika ada kekurangan pada pemerintah kita, maka itu babnya adalah nasihat dan hukum asal nasihat itu adalah sirron. Sembunyi-sembunyi bukan terang-terangan. Jika terang-terangan, maka itu lebih ya, mengarah kepada ta'yir, asab, mencerca, mencela. Ya. Maka seperti tadi, para pembesar dari kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tasubbu umara'akum, janganlah kalian mencela, mencerca para umara, para pemimpin kalian. Nah, nah ini beberapa prinsip Ali Sunnah wal Jamaah di dalam bab ini, di dalam bab imamah dan Ya, masih ada prinsip-prinsip yang lain, tapi mungkin kita tunda di kesempatan berikutnya. Ya, berhubung ini permasalahan yang sangat penting termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai ya kita terjatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip ini. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya di dalam hubungan dengan al-umara ya. al aimah para imam. Nah, sehingga kita membahas ya yes. dengan sedikit lebih lebar. Nah, mungkin sementara kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu taala aram bisawab walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.